kembali lagi bersama saya Asi Pamlit Vlog. Apa kabar teman-teman semua? Salam sehat dan salam bahagia dimanapun teman-teman semua berada. Jadi kegiatan aku hari ini, aku mau kasih tunjuk dimana hari ini aku mau buka paket. Paketnya yang datang langsung dari Indonesia. Jadi ini adalah paket kiriman dari keluarga dari Indonesia untuk kami yang ada di Jerman nih. Terkhususnya buat Kak Turi yang udah membawa paket aku dari Indonesia. Terima kasih ya Kak Turi. Nah ini dia paket aku yang dimana Kak Turi bawa dari Indonesia. Segini banyak ya berat. Di dalamnya adalah baju-baju ya. Bisa dilihat karena ini transparan kan. Ini baju-baju segini banyaknya. Ya, jadi terkhususnya buat Kak Turi yang udah bawa paket aku dari Indonesia. Terima kasih ya Kak Fri lagi aduh. Semakin Tuhan berkati ya. Tuhan tambah-tambahkan rezekinya buat Kak Turi yang begitu baik hati ya membawa paket aku ya dari Indonesia. Dan sampai mau repot-repot ya membawa paket aku sebanyak ini. Terima kasih buat Kak Turi. Tuhan berkati keluarga kakak, berikan kali ganda, amin. Jadi langsung aja ya, aku buka apa-apa aja sih isi paket aku ini. Mari kita unboxing yuk. Ini aku udah siapkan pisau. Oke. Lihat, sampai gini ya. Sampai di lakban-lakban ya sama keluarga aku. Oke, semoga suara plastik aku nggak terlampau apa ya, nggak terlampau bising di dalam ini. Oke, langsung aku buka. Ada juga ini nomor teleponnya pengirim Timothy Jakarta. Iya, adik aku yang dari Jakarta ngirimkannya. Barang paket Asi di Jerman. Jangan diinjak handle lifter. Ah, langsung yang gitu. Gitu safety-nya ya. Ditulis kayak gitu. Kayaknya aku harus ngirim juga mungkin ini. Ternyata satu persatu diginiin. Kita buka ya ini paket yang pertama. Aduh sampai segininya gimana nih? Sampai segini safety-nya. Susah ya ini baju nih. Ya udah aku bukain gini aja ya. Kayaknya kalau buka-buka kayak gini lama ya. Tapi enggak apa-apa lah kita bukain. Ini baju apa sih yang di dalam ini? Kok kayak gini banget ya? Pasti ini berat sekali ya. Kalau udah kayak gini ikut-ikutnya kan pasti berat ya. Nah, pokoknya langsung kita korek aja. Itu plastiknya ini aja deh kita korek. Nah, sengaja aku cepatin videonya supaya nggak ngebosani ya. Oke. Okay. Oh, ternyata di dalam baju. Apa yang jadi tadi? Ini ada korek kuping. Nah, ini dia. Korek kuping. Nah, ini korek kupingnya kok besar ya size-nya. Padahal aku mintanya korek kuping yang kecil. Tapi ya udahlah, kayak adanya yang nggak besar. Korek kuping baby, tapi nggak besar-besar amat lah. Lumayan lah korek kuping, sama ini ada baju t-shirt, kayaknya ini baju untuk suami aku nih, udah nampak ya dengan jelas. Oke, ini paket pertama, korek kuping sama baju di dalamnya t-shirt. Oke, terus next untuk paket pertama. Paket kedua ini apa ini, aduh kok sampai segininya ya. Aturan jangan dilakban kayak gini ya, susah bukanya sebanyak ini lakbannya. Ya kalau dilakban gini memang agak susah bukanya ya. Oh, jadi ini paket kedua, ini lagi-lagi baju juga ya. Oh. Ini baju. Dan ini paket kedua ternyata baju. Ini dia, baju pantai kayaknya ya. Nggak tahu lah baju apa, tapi ini kayaknya baju adem, bahannya adem di baju untuk suami. Oke, warna hijau gitu, hijau ke ada hitaman. Oke, ini kap pinggangnya, tapi ini kap pinggangnya di Natalia, kita pinggang kecil kap pinggangnya. Terus paket ketiga, kita buka ini paket ketiga. Paket ketiga ada baju baby Natalia lagi. Imut kali bajunya, pakai rok lagi. Ini ada bajunya, pakai rok. Iya, imutnya kalau nanti baby Natalia udah bisa jalan bisa pakai ini, umur 1 tahun. Ini cantik sekali ini bajunya, warna merah. Paket ketiga ya.
materi keempat. Jadi semua isinya ini baju ya teman-teman. Jadi sabar aja lihatnya. Oke, keempat apa? Baju juga, cantik sekali baju baby Natalia, rok lagi. Sama ini. Baju apa ini namanya? Nah, ini dia. Ini size dia, sekarang udah bisa pakai ini. Warna, kalau tadi warna merah, sekarang warna hijau baju baby Natalia. Oke, ini paket keempat. Nah, paket kelima ya. Ini ada baju paket kelima, sama di dalamnya ternyata ada tralala. Ini minyak apa, baby telon untuk baby Natalia. Ini paket kelimanya, ini baju siapa? Coba kita buka. Tararara. Ah, lagi-lagi ini baju suami, Pak Su ya. Dia suka baju mobilan gini. Ini paket kelima. Oke. Paket keenam. Tadi paket kelima itu baju sama minyak telon ya. Sekarang paket keenam kita buka. Ini kayak kecil ini baju juga, ini paket keenam. Tapi kayaknya ini baju Natalia ini. Ini ya betul kali, ini baju baby Natalia. Wah, baju terusan. Cantik sekali dia pakai ini. Paket keenam. Tapi ini kayaknya untuk usia 2 tahun ya. Tapi gak apa-apa lah, entah kalau baby Natalia besar bisa percaya kan. Ini paket keenam baju baby Natalia. Paket ketujuh. Oke, paket ketujuh. Ini paket ketujuh. Ini dia baju. Baju dia, ini baju. Lagi-lagi baju mobil ya. Tadi baju BMW warna biru, sekarang warna hitam. Karena suamiku suka kali ya dengan BMW gitu, jadi dia beli baju BMW. Oke, warna hitam. Paket ke-8. Nah, ini paket ke-8 ini ya. Kok agak nampak gede ini. Nampaknya gede sekali ini. Cuma dia udah gak diplastikin, plastiknya aku bilang. Apa kira-kira ini? Kalau nggak pakai plastik ya gini susah ya. Oh, ini paket ke-8 bukan baju ya, ternyata ini kain gendong ya. Kemarin aku bilang minta kain gendong yang ya langsung kayak gini, udah ditaruh baby di sini. Tapi kekecilan kayaknya ya, bisa lah ya kan. Paket ke-9 ini dia baju cover. Kalau yang tadi ya, tadi kan kita bisa lihat ini baju cover, tapi kok besar banget ya. Mudah-mudahan aku bisa makainya ya. Oke, paket yang ke-10. Gercep aja, kita gercepin biar cepat. Ini, wah ini cantik. Ini baju untuk baby Natalia lagi. Ini baju kebaya. Cantik kan, ada pita-pitanya juga ini. Untuk baby Natalia, cantik sekali baby Natalia pakai ini. Ini paket yang ke-10. Paket yang ke-11. Gercep yuk. Oke, korek kuping lagi di dalamnya. Ini paket yang ke-11. Wah, ini ada baju. Baju kembang untuk baby Natalina. Ini dia. Cantik sekali. Ya, kayak baju Christmas atau baju ulang tahun ini. Cantik sekali. Ini dia paket yang ke-11, cantik ya kan, warna ungu. Paket ke-12. Ini kayaknya batik kan, nama coklatnya. Ini dia batik, ada baju batik. Ini baju aku ini, ya kan, nampak ikat-ikat pinggangnya ini. Baju batik. Ya. Paket ke 13. Masih ada ini pakai Shopee-nya. Plastik Shopee-nya sekali ya. Oh, bukan Shopee. Lagi ada. Ah, baju baby Natalia ya. Ada roknya, ada ini. Ini sangat cocok untuk musim winter nanti ya. Pakai roknya cantik. Makasih.
paket ke-14. Ah, lagi-lagi korek kupingnya. Memang di sini butuh korek kuping untuk baby. Makanya kita beli banyak. Karena di sini korek kupingnya besar-besar. Ini dia. Baju sekolah SD-nya cantik ya. Kalau yang tadi SMA, aku salah lihat. Yang kedua ini baru SD. Cantik ya. Mana tadi yang SMA-nya? Oh iya, ini dia SMA ya kan. Ini dia SMA. Dan ini dia baju SD. SD sama SMA biar pakai nanti di minat kalian. Oke, baju SD, SD ya. SD, SMA, SD. Roknya SMA. Ada ikat pinggangnya juga. Terus ada topinya juga. Mana dasinya? Ada dasinya juga, satu lagi mana dasinya? Tidak nampak, tapi nanti ya di minat kalian pakai. Terus itu paket ke-15. Habis ya, ke-15. Oh, ada ikat. Ini ikat pinggang sekolah baby Natal ya. Ini dia batik untuk, kalau tadi untuk aku ya, sekarang untuk suami. Bisa dipakai nanti bergerigal, di Desember ya, Christmas. Nah, itu paket yang terakhir ya, ini paket ke-15. Ini tadi ikat pinggang, apanya ikat pinggang. Kalau yang ini, mana tuh? Kak pinggang SD-nya tadi udah aku letak, mana udah lupa ya. Ini kak pinggang SMA-nya. Hai, bisa gak? Ini nak. This. Beautiful. Ya, yeah. Beautiful. Very, very beautiful. But this big. Dan ini ada kita untuk baby. Lucu ya. Jadi itu dia ke-15 paket aku ya, yang dari Indonesia, yang dimana dibawakan oleh Kak Turi. Jadi inilah dia paket-paket sinyalnya ya. Ini banyak dibawakan oleh Kak Turi. Lihat ini, bagus banget ya. Dan aku sangat berterima kasih kepada Kak Turi yang udah bawakan baju paket aku sebanyak ini. Terima kasih Kak Turi, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton video aku dari awal, jadi aku sudah di video aku ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Bantu subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.